Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan, Bang. Ini hari itu sore hari jam 4 lebih. Ini hari itu mau becek ke Desa Sumber Agung dan hari ini udah siap-siap juga tuh Yuni. Tuh, udah persiapan. Nih, saatnya... siap-siap. Bawa mantel kalau pulangnya hujan nanti. Takut nanti kalau pulangnya hujan ya. Jadi persiapan mantel tuh Febi juga udah siap. Tuh. Ini nanti mau becek ke Sumber Agung ke iya pernah masih boleh lah iya orang tau ini dulu ya iya masih saudara cuman gak tahu ya saya gimana tepatnya karena itu saudara dari almarhum mbah saya yang laki-laki jadi dari dulu tuh saya gak pernah ya bukan gak pernah sih ya jarang setelah udah besar tuh jarang jalan-jalan ke sana jadi udah lupa. Ya ora lali mboten dhewe dolan rono. Iya, tapi maksudnya lali iki silsilah iki piye wae aku nyeluke piye iki piye kan ngono. Lah koyo Bek Kasri aku nyeluke wae kan Mbah Kasri to. Tapi ngerti ku Bek Kasri kan ngono. Karena masih muda, enggak pantas diceluk Mbah. Jadi saya itu lupa ya silsilahnya itu gimana. Ya pokoknya nanti kita becek aja ke sana. Ya insyaallah kalau ada kesempatan nanti di konten lah dikit-dikit ya di sana terus nanti saya tunjukkan juga. Ya insyaallah tapi ya. Oh ya kan ini daripada berlama-lama saya berangkatnya nanti juga kemalaman. Ini sik kotong iki. Oh ya nanti beli beras dulu untuk becek. Terus aku mah sing pecah sare. Engko tak pecahne nek aku. Jadi persiapannya itu dadak semua. Jadi terima kasih banyak sebelum teman-teman nonton tuh saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mensupport sama selalu channel di channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut nontonnya kan kawan. Dan ini dia kan kawan udah sampai di toko. Sopo? Kayak ya, nganu ya. Sopo? Lala. Laila. Tuh Fabila udah di es gitu. Aja ngono-ngono pi. Aja ngono-ngono pi. Tiba loh kok. Sampean tas vaksin. Eko tas vaksin, tas imunisasi. Enggak parang. Ini masih cari apa itu namanya beras dulu kan kawan. Dan saya juga harus untuk uangnya dulu nanti. Sama nunggu angka berapa? Enggak. Di syarat kini bisa neneng. Apa syarat kono? Timba niku syarat kono. Syarat kini. Di fakule. Ya. Lucu. Kok iso pro ya apa? Iso ya iki. Apa? Heh? Masa deh neng. Wah. Enggak ada beras. Si dah buat aja apa orang kok isar hati lagi? Ternyata. Tidak mau cat mancit. Dan ini dia kan. Ini sedang di acara pernikahannya Dinda tuh. Yuni sekarang ikut acara foto-foto tapi saya nggak usah ya nggak perlu saya. Saya tak duduk aja di sini bagian perekam. Wah, ini saya dipanggil. Memampakkan diri jadi beri. Enak sih jadi lera. Wah, tak rekam gak? Mas Londo Channel, enggak. Oke, sungut. Mas Londo Channel. Londo Channel. Kali Mbak Yuni Channel gak enten gian. Oke. Ini terus nih baik. Yo. Loh, aku mau wayahe nganu ya njaluk pas foto ning anu ya ning kono mang ya. Itu yang mana? Oke.
satu apa itu namanya pemotretan. Manis banget, manis banget. Aduh, aduh, aduh. Wes bareng sama, eh? Dia kan kurang kerjaan, pulang dari apa itu namanya becek, kondangan, malah minta jambu ini, loh, malah blusukan becek ini. Kok iso anengane ini, ternyata jambu air kan kan. Saya kira dulu tuh jambu kluthuk loh ini. Wow, buahnya bener-bener gembel banget. Ini paling paling tepat paling enak tuh kalau dibuat apa jenenge rujak. Ora enak rujak. Enaknya iki aku mbiyen tawo. Maksud ta? Apa jenenge? Piye? Rujak karo bakmi bareng. Apa jambu iki udu iki kok? Imam ning ndi bene? Ninggal bal-balan. Lah masa dangu mboten riki? Ya bene. Masa mboten dangu mboten riki? Di Selasa. Oh. Nah niku kambile ngesori niku. Nah niku enten gedang barang nih, gedang napa niki? Oh, ternyata pisang engklek. Lah jenengan mboten rewang abi niki? Mboten rewang? Oh, senes dulur jenengan ta. Saya itu dulur yang terlupakan. Yang tertinggal. Heeh. Sebar masih kemane? Foto-foto tapi ini pas foto-foto si kuman ini kenapa tuh? Saya nikah kan ijapan si kuman ya bingung halah jah dek ya. Ini mau lanjut pulang karena ibu mau rewang juga ke sana. Dan ini dia kakak nih di bagian Haji. Di bagian apa itu namanya? Timur kok timur lah, selatan. No. Niko. Niko dari Podoai. Niko. Yes. Yes. Ini bagian selatan rumah ibu. Masih tadi mampir cek macak tapi wae karena ibu mau berangkat rewang jadi ya nanti tadi gak saya konten terus nih bagian selatan masih ladang-ladang ya bagian selatan rumah ibu itu terus jantan-jantan malahan gini jagungnya. Oh, jagungnya pun udah jantan-jantan terus iya maksudnya ini masih banyak rumah yang kosong, lahan yang kosong di sini tuh. Ini ada rumah satu. Cuman satu aja sendirian di sini. Ya, nek ngisor kono. Ada lagi di bawah. Wah, ini curam banget ini. Lah iki kayak dinan batasan. Loh, lah iki kok. Lah iki medeni iki aduh, flyer iki jalan. Salah pilih jalan. Remi mburi jare ora tak makan lho iki. Oh, nih. Nih, ladang Ibu. Di tanami tebu. Sampai atas sana, sampai bawah. Yang lainnya sudah ditebu semua sekarang. Tempat yang lain juga ditebu. Yang lain sudah ditebu juga. Jadi ibu sekarang mungkin dia yang tegal, maknya apa ya? Kayak gini, resik-resik. Cuman resik-resik aja, nggak kayak dulu. Salah-salah. Tapi ya, lantangannya kok gini. Oh, bagus banget di sini tuh. Pikirnya apa ya kalau jalan kayak gini di sini? Iki tak foto ngejar. Pas. Jorok-jorok loh ini. Tapi jalannya munggah. Melanjak. Tapi udah. Ini sudah. Aspal lagi. Apa kalau pakai cilok? Apa cilok? Bau. Ngarep cilok buri bak bau. Cocok malahan. Pas. Ini dia. Ah. Itu apa begitu?
sedikit tebu. Tebu. Sekarang tuh di sini banyak yang ditebu, kawan-kawan. Semua tebu enggak ini. Oh ya, kawan-kawan, ini dilanjut lagi nanti kalau udah nyampe rumah aja, kawan-kawan ya, karena ya situasinya nanti kalau jalannya terlalu pelan-pelan kelamaan nyampe rumah. Nyampe rumah. Oh, ini lagi. Nah, itu ada pendekar. Pendekar apa? Orang ketara. Gak cepat juga karena apalan toh. Lama gak karena apalan terus. Stop ya, sampai di sini dulu. Dan ini dia kawan-kawan, akhirnya udah sampai rumah dan nih, wih, pemandangannya merah merona kawan-kawan. Senja di sore hari. Wih. Nanti saya mendrama lisir nanti ya. Ini udah sore dan alhamdulillah udah nyampe rumah tuh. Ini lampu-lampu masih belum dinyalakan sama Juni karena baru aja masuk rumah. Ini tadi tuh ke soren ya akhirnya. Itu panas ya. Akhirnya terlalu. Piatik ya, duduk. Ngitung kucing aku, duduk. Apa nih ya? Ya, yang ngitung kucing. Eh? Kok potong dah? Ngitung kucing, tasmu dengan kau no? Capek. Karena perjalanannya, hidup. Ini sebenarnya mau saya review-review kan ya, tapi kayaknya kok via di review enggak? Nah, sungguh ya. Masa tiap hari review apa jenenge? Berkat. Ya paling ya dapat nasi, dapat kerupuk, dapat jenang. Ya hanya seperti itulah. Pisang. Kok pisang? Pisang. Enggak ketinggalan sayur. Kalau misalnya kayak itu enggak ketinggalan ya. Aduh, saya udah angop jam segini, udah capek. Terus ini tadi kan apa namanya? Sunset. Nih. Kalau kemarin tuh nanti saya buat di short video aja ya. Kemarin tuh saya ngerekam sebentar penampakan sunsetnya di ujung Gunung Tikus, di ujung ujung Gunung Tikus. Merah merona, ih cantik banget. Nah, akhirnya dibuka ya. Oke, sampean jangan opom, guys. Jangan. Jangan dingin kayak orang diinget. Ya lah mambu. Orang usah tok wisan. Jangan tempe rodok gosong. Mambu ora tapi. Orang. Aduh. Tak ngetin Mas Dian. Mun gak rai budal mah kesusu-susu dadine lali gak tanget budal e. Iki mang. Yes. Yes, biar nah. Ngelek mambu ya. Masa apa ya? Kamu yang ngambil. Ya jauh ngambil. Apa? Masa kulit berinjo? Apa enak ya? Jangan bening ya, sampe maruhnya malamnya jangan bening. Enggak, karena perut saya itu sebenarnya sedang bermasalah juga kan dia tadi itu. Aduh, enggak usah diomongin lah. Sampai keluar darah tadi. Ya jadi sampe terus tuh mungkin ya ada si kojo ini mungkin. Oh iya. Ini sebenarnya perut saya itu juga gak tahu kenapa ya, kalau malah badan ini masih ya, karena namanya masih belum enak badan, dipaksakan buat jualan juga, terus buat ya, buat aktivitas lain yang repot tuh. Karena ya BCA-nya ini kan jadi sakit gak sakit, kuat gak kuat, pokoknya dianggap kuat aja, dianggap sembuh aja, masalah sakit pikir belakangan. Yang penting cari uang dulu. Oh ya kan nih, mohon maaf videonya tak akhir sampai di sini dulu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lonto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.